Melindungi dan membela teman itu bagus. Tapi ya karena pengakuan kamu itu tidak jujur, ya itu artinya kamu juga ikut bersalah. Apa? Ayo laporin aja ke Ibu Susi, biar mereka kena damprat sama Ibu Susi. Oh, sekongkolnya sama Pak Tua itu juga. Boleh kalau main keroyokan. Jadi benar, itu perbuatan kamu. Ternyata di zaman sekarang ini masih cukup banyak dijumpai anak-anak yang memiliki idealisme yang luar biasa. Dan ini semua terjadi pada diri Ayu.